Sangat inovatif, warga desa Taman Sari berjualan es dawet siwalan yang diracik oleh tangannya sendiri, membuat anggota Satgas tertarik untuk berkunjung dan belajar membuatnya di lokasi sasaran TMMD. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas sangat tertarik untuk belajar membuat es dawet siwalan. Oleh karena itu, anggota Satgas menyempatkan waktunya mengunjungi rumah penjual es dawet siwalan. Inisiatifnya berjualan es dawet siwalan bermula saat mengetahui sekitar wilayah desa Taman Sari banyak tanaman siwalan dan belum ada penjual lain yang berjualan es tersebut. Parni, warga desa Taman Sari mengatakan, senang dan cukup terkejut ada TNI yang ingin belajar membuat es dawet siwalan dengannya. Pernah nyangka mboten Bu enten Pak TNI sing badhe belajar mboten niku? Enggak nyangka, Mbak. Udah lama Bu jualan dawet siwalan? Sudah 5 tahun. Karena di sini enggak ada yang jualan dawet siwalan, yang ada itu napa? Es degan. Kelapa muda yang banyak. Parni berharap berbagai pengalaman membuat es dawet tersebut dapat diterapkan oleh anggota Satgas dan usahanya semakin berkembang juga banyak diminati masyarakat. Tim Liputan, Bandung TV.